Ternyata begitu guys, aku bisa terbang-terbang. Welcome to my channel Rimbabel. Okay guys, jadi sebelumnya saya minta maaf karena saya telat bikin konten Habrosang. Dan beberapa hari ini aku agak sibuk bikin konten The Simple. Dan jika teman-teman ada waktu jangan lupa nonton ya guys. Okay guys, jadi untuk sementara kenapa saya bisa telat bikin konten The Simple, konten Habrosang, karena ini guys, karena pas itu kota saya trafonya meledak guys, jadi saya harus semua internet nggak ada internet guys, jadi saya nggak bisa update Harvestonya, jadi saya agak telat bikin konten event May Day ini ya guys ya. Jadi hari ini bakal kita jelasin tentang konten event May Day. Oke, kita mulai. Jadi jadi aku bakal klik map dulu cari Helveku. Oke. Oh, ketemu guys di tempat sosi. Oke, jadi kita lanjut lagi. By the way, Harley-ku aku kembaliin dulu. Oke, jadi kita lanjutin lagi tentang event May Day ini guys. Jadi event May Day ini keren banget guys. Dia punya 3 macam yang bisa kita lakukan. Pertama adalah ini guys ya. Yang ini lesson yang kita harus lakukan adalah lesson. Jadi ini form get to rich ya. Jadi di sini ada beberapa lesson yang kita harus lakukan selama 7 hari. Dan di sini jadi untuk lesson pertama yang kita itu, kalau misalnya kita misinya udah selesai, kita bakal mendapatkan koin, diamond dan susu ya. Jadi ini merupakan poin guys. Jadi poin selama kita mencapai 50 poin kita bakal mendapatkan giftnya gitu guys. Dan terakhir yang paling besar itu adalah 680 poin kita bakal mendapatkan 180 hakoin. Jadi di sini kita kerjaan kita adalah mencari poin, yaitu dengan melakukan misi-misinya seperti cut down the tree, aircraft. Oke, jadi sekarang aku bakal lanjut jelasin untuk gimana itu melakukan aircraft. Ya ampun, udah lama nggak bahasa Indonesia ini, bahasanya latot-latot guys. Oke, jadi cara melakukan aircraft itu seperti ini guys. Oke, jadi diklik di sini, bagian sini orderannya diklik, udah itu nanti kita bisa ini guys, kita bisa lihat permintaan dari aircraftnya seperti apa dan kita komplitkan, jadi kita bakal mendapat poin lagi guys. Dan untuk ini kita mau cari lagi untuk hari kedua. Jadi untuk hari kedua itu adalah untuk mencari ikan-ikan, jadi kita bisa memancing ikan-ikan untuk menambahkan poin yang harus kita cari. Dan di sini ada juga ikannya spesial, yaitu namanya Big Head Craft. Jadi di sini bakal aku jelasin gimana untuk mendapatkan Big Head Craft-nya. Oke, jadi di sini jangan lupa bawa bednya guys, dan di sini kita harus load bed dulu guys. Dan kita bakal melihat ikan yang meloncat-loncat itulah tempat yang ada ikannya. Oke, jadi kita load bed. Nah, di situ ada ikan loncat-loncat, kita bakal ke sana untuk memancing ikannya. Oke, mantap, kita mendapatkan big head crab sebesar 22 cm. Jadi ini caranya yang mendapatkan big head crab, dan ini ikannya guys. Oke guys, jadi kita lanjut lagi ke lessonnya. Jadi untuk lesson kedua, hari kedua, ketiga itu nanti bakal ada lagi misi-misi yang harus dikomplitkan. Jadi selama 7 hari ini kalian komplitkan semua lessonnya dan mencapai ini ya, mencapai poin-poinnya sampai sebanyak berapa poin gitu yang diberikan. Oke, jadi kita di sini untuk mendapatkan cara mendapatkan hakoinnya. Oke guys, dan di sini ada lagi guys yang event satu lagi, yaitu
ini guys ya, login. Login itu jarak, jadi kalian itu kan kalau main Hearthstone itu ada loginnya. Jadi setiap hari login itu akan mendapatkan hadiah-hadiahnya. Jadi hari pertama mendapatkan apa, hari kedua apa, susu apa, 3 koin, nah, keempat special susu, 5 middle bed, 4 bed, 5, 6 life potion, dan 7-nya outfit. Labor suit. Jadi itu adalah buruh, pekerja buruh. Itu hari buruh gitu guys. Oke, jadi untuk koin hak koin ini kita bisa digunakan di event shop. Jadi ini event shopnya kita bisa membeli blueprint. Oke, jadi misalnya blueprint yang belum ada kita bisa beli skin. Oke, dan ada juga baju. Oke, dan ada juga ini ada tambahan baru yaitu Marshmallow Mount. Itu adalah sebuah awan guys, nanti aku bakal membelinya. Dan ada juga dekorasi, ada juga ini guys, Pet Nina Hut. Jadi ini adalah tambahan baru dari Hearthstone. Oke, jadi sekarang kita bakal membeli ini ya guys. Aku penasaran dengan mountnya dan karena hakoin saya cuma 500 lebih. Jadi aku bakal membeli mount ini yang berupa marshmallow ini. Kita bakal melihat seperti apa gitu guys. Oke, okay, kita use guys. Nah ternyata begitu guys, aku bisa terbang-terbang. Oke okay, guys, jadi ini aja untuk event Mayday-nya, yang untuk penjelasannya jika ada yang kurang mohon maaf guys. Dan di sini saya mungkin bakal melanjutin konten The Sims 4 untuk selanjutnya, dan kita tunggu lagi ada Hearthstone, ada updatean baru guys ya. Terima kasih sudah menontonnya dan mohon maaf karena hari ini tidak ada green screen. Aku lagi malas mau membalik tata res meja saya ke kiri karena setiap kali itu harus angkat tata res meja karena saya menggunakan tata res meja sebagai tempat taruh laptopnya guys ya. Oke okay, guys, thank you so much for watching dan jangan lupa like dan subscribe-nya, and see you on next video. Bye.